2015 ini saya kira ini kali pertama saya digabungkan dengan sahabat saya yang hebat ini, Dato' Luqman Adam, yang saya kira telah pun bersama dengan saya dalam siri-siri pilihan raya yang lalu, dan ini kali pertama dan mungkin juga ini kali terakhir kerana kita sudah pun begitu hampir dengan tarikh untuk membuang undi. Dan saya melihatkan Mesti Majlis Sairul yang tanggungjawab menjemput saya kembali. Kali jatuh ke sebagian Ketua Merangan, Ketua Cawangan, Ketua BDM, Ketua Wanita, Ketua Puteri Pemuda dan seluruh jentera yang ada di perkarangan ini. Tepukan gemuruh untuk semua jentera yang ada. Allah seharusnya melahirkan lebih banyak nama seperti Luqman Adam, orang yang saya kenali dari sekitar tahun 80-an lagi. Kala saya masih belajar di universiti, hari ini saya berada di Lumut, lebih 200 km, 260 km dari Kuala Lumpur. Esok saya akan ke Redang, Pakuh, ke Muar, ke Perau, Segamat, dari utara terus ke selatan. Saya orang yang sudah menjangka usia 52 tahun, memasuki 53 tahun. Dan dalam siri ceramah saya dimanapun, baik dari di Perlis sampailah ke Sabah, saya lihat rata-ratanya orang yang hadir adalah orang yang sekitar umurnya seperti saya. Orang yang kalau mengikut data kini hanya tinggal kurang lebih 29.9%. Umur 50 tahun dan ke atas hari ini cuma tinggal 30%. Menjadikan hari ini PRU 15 adalah antara PRU yang paling luar biasa. PRU menuntut 70% orang yang akan menentukan keputusan pada 19 November 2022 ini adalah orang yang bukan seperti mana tuan. Seperti mana saya memakai baju biru, lambang Barisan Nasional, biarpun ada anak muda di tepi jalan sana yang membawa bendera Barisan Nasional ini, melaungkan slogan-slogan Barisan Nasional, orang UMNO yang membawa agenda demi agama, bangsa dan tanah air, bukan lagi menjadi satu agenda yang meresap dalam pemikiran anak muda di bawah umur 30 tahun, 40 tahun ke 50 tahun yang masih tertanya-tanya dan terpikir-pikir parti manakah yang harus dipangkah pada PRU ke-15 tak kalau orang lain.
Orang Melayu yang merasakan diri mereka begitu ramai di tanah Melayu, yang rupanya orang Melayu hanya sekadar 55%. Orang Melayu yang bingungkan dengan nama Anwar bin Ibrahim, yang satu ketika dahulu orang UMNO, dipecat oleh seorang presiden UMNO menjadi Perdana Menteri, tatkala saya antara orang yang mengidolakan satu nama besar yang namanya Anwar bin Ibrahim. Pas yang memainkan naratif maaf Fir'aun, maaf zalim, Anwar yang menuntut keadilan. Tak kala anak muda seperti saya menjadi pemimpin pelajar universiti tahun 87, keliru kerana kami tidak tahu apa yang harus diperjuangkan. Tak kala tanah ini sudah pun dimerdekakan, apalagi yang harus diperjuangkan oleh orang Melayu. Maka Anwar bin Ibrahim membawa satu naratif baru. Menentang adalah perjuangan. Maka Anwar bin Ibrahim yang menggegarkan jalanan, tepi jalan di universiti, mengambil pengajian kesusahan Melayu yang tak seberapa pun keputusannya. Macam Mak Sabun, senior saya 2 semester di ITM. Orang yang hidup dengan kedudukan istimewa orang Melayu, belajar hingga pandai, tapi gagal ambil bidang kulineri, gagal. Maka sukarnya mengumpulkan anak muda dalam membicarakan soal perjuangan yang hari anak muda sendiri kurang paham. Anwar yang membawa gelombang keadilan menentang Mahathir bin Muhammad, yang Mahathir bin Muhammad Presiden UMNO yang menganggap bahwa ini ancaman kepada politik di seorang presiden. Maka Anwar yang gelojo memilih satu pasukan untuk menjatuhkan Mahathir bin Muhammad pada tahun 88, dihadiri oleh guru-guru saya. Guru-guru yang termasuk orang yang memerdekakan negara ini. Anwar yang terlupa bahawa bukan semua orang akan menyokong beliau. Berkumpul di Pulau Sibu, Mersing, Johor, ketua-ketua bahagian dijemput untuk menjatuhkan Mahathir bin Muhammad tatkala belum ada lagi perisian yang hari ini bermain di tangan-tangan anak muda yang dihajak, dihujani dengan berbagai-bagai propaganda yang melencongkan pemikiran orang yang tidak melaungkan pun hidup UMNO, hidup Barisan. Maka jangan sampai kita jadi orang yang hanya seronok sendirian. Ada
100 itu akan menentukan siapa yang takbir negara. Mahathir yang merasakan ancaman ini menganggap Anwar sebagai satu ancaman, tak kala belum ada WhatsApp, belum ada Twitter, Instagram, TikTok. Ada yang didatangkan dengan Wan Aziza. Ini orang yang begitu rapat dengan Wan Aziza satu ketika. Sahabat saya menjadi pegawai khas Mahathir bin Mohamad melihat sendiri bagaimana Wan Aziza yang menangis berjumpa dengan Mahathir bin Mohamad kerana perilaku songsang seorang timbalan Perdana Menteri di kediaman resmi timbalan Perdana Menteri. Maka ini tayangan yang live. Lihat perilaku kamu yang buruk itu. Nurul Izzah yang kata hari ini beberapa minggu lalu, saya ingin bersara kerana tidak sanggup lagi melihat penipuan-penipuan PH. Maka bodohlah orang yang mengikut Anwar bin Ibrahim berdia-ia sedangkan anaknya sendiri. Belajar yang saya doktrinkan pemikiran pada zaman Mahathir bin Mohamad menjadikan agensi di bawah jabatan Perdana Menteri, Biro Tata Negara yang hari ini sudah tidak lagi beroperas. Malam ini boleh saya bongkar, akan saya bongkar, tapi saya bukan pembicara utama. Saudara saya yang menghadap akan lebih berbicara. Terkala hari ini kita terkeliru-terkeliru kerana kita tidak melihat sejarah. Anak muda yang terkeliru hari ini kerana mereka buta sejarah. Buta sejarah terkala tertubuhnya UMNO tahun 46 memerdekakan orang Melayu dan seluruh tanah Melayu, membina perikatan, akhirnya lahir Barisan Nasional tahun 70 selepas bergaduh tanah Melayu pada 13 Mei dipimpin oleh guru saya, Kiai Salim, Kiai Haji Samsudin, Kiai Haji Mat Yassin, bapa kepada Mahi Yatim Muhammad Yassin. Itu guru agama di Johor. Mengajar ibu saya sehingga menjadi guru Al-Quran. Guru yang tidak melihat pangkat darjat kedudukan. Bergabung dengan empat sayap yang lahir UMNO, Raja-Raja Melayu, Pejuang UMNO, Ulama, Pejuang Melayu. Jadikan tendera tuan ada empat warna. Orang UMNO sendiri pun tak tahu. Mana mungkin anak muda boleh tahu. Mengangkat sumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, kita, kata Raja Melayu, tak sebut beta, kita. Orang UMNO akan sumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, sumpah Melayu.
Datuk bin Jaafar yang tuan-tuan buang sawah merdeka. Karena teori Datuk yang boleh dipakai dalam UMNO pada ketika itu, hari ini baru saya terfikir. Ulama yang mengangkat sumpah wallahi wa billahi wa tallahi melahirkan PAS dari perut UMNO. 6 orang UMNO termasuk bapa Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi lahirkan PAS untuk jaga Islam di tanah Melayu. Kalau UMNO tak mampu menjaga, hari ini lahir nama Hadi Awang, bukan ulama. Hadi Awang dengar kali, kamu bukan ulama ku. Kamu belajar bahasa Arab. Diangkat, diangkat, diculang oleh mereka yang taksub. Kerana ketaksuban itu tak lebih daripada kejahilan. Saya belajar agama. Berapa ramai sahabat saya yang bisa melepas menjadi pesuruh jaya PAS, menjadi ketua penerangan PAS negeri, bukan pun dari kelulusan agama, belajar ekonomi, belajar bisnes, belajar komputer, bila duduk di hadapan, bercakap di hadapan umat Islam, mengelirukan dengan jenama hudud negara Islam yang hari ini PAS tak main dengan pun. Sebab produk MLM yang dibawa dalam kempen-kempen politik dia dah tak laku. Sebab rupanya bila kamu duduk di atas sana, kamu sendiri tak mampu walau nak bentangkan satu akta undang-undang ini. Maka kapirlah orang UMNO. Orang UMNO yang dikapirkan tak kala saya melihat sendiri bagaimana daging korban orang UMNO dibuang dalam parit, dibuang dalam longkang, membusuk jadi bangkai oleh orang yang diangkat-angkat macam dewa. Oleh mereka yang jahil. Saya mengajar perlembagaan negara Malaysia. Saya mengajar sistem bernegara kepada kaki tangan awam yang hari ini terkeliru, dan tak kala saya cerahkan pemikiran mereka yang kalu dengan kuasa. Tak kala orang macam Anwar bin Ibrahim yang bermula tepi jalan membawa agenda pribadi, tak kala Wan Azizah yang nampak dengan mata kepalanya sendiri Mahathir bin Muhammad mengarahkan PDRM. Ini kalau ada polis kat sini, tentera, ingat tuan, tak kala Pakatan Harapan mengambil alih negara ini, bagaimana polis dan tentera dihina macam anjing. Apa itu pilihan tuan lagi? Barisan Nasional yang kononnya akan bankrupkan negara ini, dinyanyi, didendangkan oleh orang macam Anwar bin Ibrahim, Lee Wan Eng, Mat Sabun. Maka anak-anak pun terdendanglah telinga, halwa telinganya dengan nyanyian enak. Lir ilir, lir ilir, tandure osu milir. Nyanyilah anak muda ni dengan dendangan itu kerana ceramah UMNO tak sedap didengar di telinga. Ceramah Barisan tak sedap didengar di telinga pasal apa? Dendangan Anwar tentang korapnya Barisan Nasional. Itu lebih sedap. Betul ya?
Maka si Bahalo ni pun bukalah tabung harapan. Kononnya nak selamatkan Malaysia. Yang tabung harapan tak ada satu sen pun tinggal. Logik akal di mana anak muda berfikir? Kalau benar negara ini nak bankrupt, yang dikatakan 1 triliun ringgit Malaysia terhutang, kau nak bayar dengan 14 juta. Mana kau letak otak tu? Dan nak saya katakan pada tuan-tuan, kalau Barisan Nasional tak tinggalkan 1 triliun ringgit Malaysia sebagai reserve kepada negara ini, mampus kita COVID-19. Logik? Logik. Mana datang duit yang dijarah oleh Pakatan Harapan 22 bulan lebih 300 bilion? Kalau negara ini nak bengkak. Mana datang duit 660 bilion yang dibelanjakan oleh Mahiyadin bin Yassin? Kalau tidak kerana Barisan Nasional tinggalkan rizab ini kepada rakyat. 660 bilion. Tak kalau marhain macam saya mendesak Mahiyadin membentangkan apa yang telah dibelanjakan 660 bilion. Maka parlimen pun didaruratkan oleh Mahiyadin bin Muhammad Yassin. Bagaimana hari tak kala Pakatan Harapan mentadbir negara? Tabung haji tergadai 2,600 hektar tanah milik orang Islam, milik tabung haji. 500 lebih vendor orang Islam, orang Melayu yang jadi vendor dalam tabung haji. Vendor bekalkan apa ya? Bekalkan ihram, kain ihram orang Islam. Bekalkan beg nak pergi Mekah orang Islam. Bekalkan tag nama orang Islam, orang Melayu. Yang bekalkan peralatan-peralatan untuk ke Makkah Mukarramah, siapa dia? Orang Melayu, orang Islam, vendor Islam. Pasal UMNO tadbir, bukan PAS. UMNO yang membolehkan tabung haji satu-satunya di dalam dunia. Sampai negara lain datang Malaysia nak belajar macam mana Malaysia buat tabung haji, menguruskan orang, menguruskan bakal-bakal haji. Baiknya kita dengan Arab Saudi, sampai Arab Saudi beri kota lebih daripada negara lain. Pasal kita negara yang tertadbir dengan bersistem oleh UMNO. Apa jadi bila Pakatan Harapan mentadbir kesemua 500 vendor yang duduk bawah tabung haji orang Melayu, orang Islam, dibuang daripada menjadi vendor tabung haji? Kita pakai belilah ihram dari orang kapi Cina VIP. Bila tengok syarikat semua lim 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 lim. Bukankah keluarga Lingkit Siang yang dulu jadi komunis di tanah Melayu? Oh, ini saja kata terang. Ini live. Seluruh negara dengar. Nak buka mata orang Melayu yang terlupa bahawa DAP yang tertubuh tahun 55 nak bertanding dengan 9 kursi, menang 1 kursi. Hari ini tuan bagi 72 kursi. Dari mana asalnya tu? Dari MPAJA, Malayan People Anti-Japanese
Komunis Army, jadi Parti Komunis Melaya, jadi bintang tiga, sembelih tok nenek kita depan mata anak-anak. Buat nanti jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Lahirlah PAP. PAP itu apa? Progressive Action Party yang hari ini memerintah Singapura adalah seekor Melayu. 87 kursi parlimen Singapura yang beria-ria nak masuk tanah Melayu, nak bergabung dengan Malaysia, nak bina negara, campur 87 kursi, mampus. Ini harus kita fikir. Orang Melayu hari ini ada PBM, Parti Perikata Bumi Beserta Malaysia. Ada PKR yang dulu datang daripada PKN, dari Adil. Kalau Mahathir bin Muhammad mengarah ke PDRM, memasang semua CCTV, lupa. Tak ada wasa. Mahathir bin Muhammad mengarahkan Ketua Polis Negara memasang seluruh CCTV di tempat-tempat Anwar bin Ibrahim berkunjung, termasuklah tempat saya, Tropicana. Mana ada yang tahu. Maka tayangan pertama itu ditunjukkan kepada Mahathir bin Muhammad atas arahan. Maka Mahathir bin Muhammad yang menonton video sumbang songsang, kata apa? Ini depan Mahathir bin Muhammad. Nak termuntah aku tengok. Kata Mahathir. Maka bermula daripada itu Anwar bin Ibrahim dikori oleh pihak polis di Raja Malaysia. Lontok nak jadi Perdana Menteri. Beria-ia minta dengan Mahathir bin Muhammad. Pasal apa lama sangat duk jadi Perdana Menteri? Bukan saya kata, itu Mahathir bin Muhammad yang cakap. Saya tak pernah tengok mana-mana orang Anwar paling gelojoh daripada Anwar bin Ibrahim. Minta jawatan saya daripada timbalan Menteri Pendidikan nak jadi menteri. Mahathir bagi jadi Menteri Pendidikan ini ayah. Tahun 80-an. Bila dia menjelajah seluruh negara, saya masih ingat waktu itu. Masih segar dalam fikiran dia. Sampai dia minta jawatan saya. Buat pula perhimpunan dekat Pulau Sibu, nak jatuhkan pula saya. Mahathir jangan lupa. Mahathir yang anak-anak angkat macam bapa kemodenan Islam Malaysia. Saya menolak. Tak mungkin bapa kemodenan Islam modern ini. Anaknya beli San Miguel, Kilang Alok. Mana mungkin bapa kemodenan Islam ini, anaknya Marina Mahathir masuk SIS, Sister Islam, yang didominasikan oleh Yahudi dan Nasrani. Mana mungkin bapa kemodenan Islam ini cucu main dengan anjing dalam rumah. Maka saya tak terima Mahathir bin Muhammad sebagai bapa kemodenan Islam. Mesti mana saya tidak menerima PAS dengan wujudnya. PAS yang satu ketika dahulu kelihatan begitu bodoh dengan produknya, tetapi
Dubai. Orang Melayu yang nakkan Islam seperti saya, buy, beli dengan produk pas, nak bawa itu yang terlopel 55% orang Melayu di tanah Melayu tak mampu. UMNO nak bertanding seluruh negara, UMNO saja buang Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Tak bunyi tu. 55% Melayu. Hanya 55 kawasan Melayu, 100% seluruh negara Malaysia, daripada 222 kawasan. Kita perlu sokongan India. Kita perlu sokongan China. Walaupun PR14 95% China pangkah PH. 86% cikgu memilih PH. 72% tentera polis memilih PH. PH yang menang pakai baju komunis, duduk depan angkatan tentera diraja Malaysia, gambarnya saya simpan sampai hari. Ingat pasukan tentera Lomot. Kalau kamu dengar, kita dihinakan begitu sekali. Kenapa nak pilih kata-kata ni? Saya tak faham lah kalau rakyat hari ini nak pilih kata-kata. Maili Aidin tak perlu bercakap soal integriti. Maili Aidin tak perlu bercakap soal bersih. Sedang kamu jadi Timbalan Perdana Menteri, jadi Timbalan Presiden UMNO berpuluh tahun. Kamu hidup dengan hasil UMNO. Kamu menang dengan perjuangan Barisan Nasional. Hari ini baru kamu nak bercakap pasal tidak telusnya Barisan Nasional. Kerana kamu fikir semua orang bodoh. Anwar bin Ibrahim bersama Rafizi Ramli yang menyolak duit Petronas. Ha, Rafizi bin Muhammad Ramli. Kamu juga pernah duduk di dalam bersama Anwar bin Ibrahim. Kamu orang belajar luar negara dengan tajaan orang UMNO. Kamu balik menjadi rakyat yang cerdik tetapi somlak duit Petronas. Dibuang dari pihak Petronas. Marahnya kamu tak kala kamu lupa bahawa di mana kamu duduk itu datang daripada perjuangan orang UMNO. Maka kamu ikut Hakim Yondol namanya Anwar. Guru saya juga. Tapi di bawah angkatan dia Islam Malaysia. Bukan bawa PKR. Saya orang UMNO. Saya tak malu pakai baju Barisan Nasional. Malam ini pada kiraan saya lebih kepada ceramah gerakan saraf dan bukan perang saraf. Saya percaya di hadapan saya ini lebih 75% adalah orang UMNO, orang Barisan Nasional. Bukan rakyat yang keliru. Tetapi di kerat 18 sekalipun ayah akan tetap pilih Barisan Nasional. Karena perjuangan ini tuan, umpama syahadah yang tuan bawa sampai mati. Satu pembohongan kalau pangkal parti masuk surga macam pas. Ajaran apa yang kamu bawa? Tetapi bagi orang yang faham dan bukan belih ilir macam saya nyanyikan tadi. Sebab rakyat hari ini umpama belih ilir. Mengikut tapi tak faham. Mengikut pasal apa? Pasal sedap. Cerita Anwar Ibrahim sedap.
Cerita fitnah Rafizi Ramli sedap. Cerita perjuangan Barisan Nasional tak sedap. 2.6 bilion dihadiahkan oleh Kerajaan Arab, Liga Arab, OIC sebab nak pastikan orang Islam marginal di tanah lain mampu pertahankan Islam. Arab Saudi sedekah 2.6 bilion. Tuan sibuk dengan 2.6 bilion termasuk maya ini. Tapi tuan tak pernah sibuk bahawa PKR dan DAP yang ditaja oleh Israel dan Amerika Syarikat diakui pula oleh Israel tu. Diakui pula oleh Amerika. Hari ini kita tak sibuk. Kita sibuk dengan Kerajaan Arab yang bagi 2.6 bilion. Saya beritahu tuan-tuan, kalau Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Razak pada ketika itu tak mampu mencari wang sebanyak itu untuk taja pilihan raya ni, tuan nak cari duit tak mana. Tuan tak boleh guna duit belanjawan negara. Tuan perlu cari duit daripada luar negara termasuk Brunei Darussalam. Nak bayar JR. Satu parlimen kalau ada 1,500 JR bagi 100, 100 ringgit seorang, tuan kali 1,500 kali 100 berapa? Ceramah ini perlu dibiayai, makan, minum, pakaian, penerangan, GSPS, IT putri, call center wanita, kenderaan, semua nak baik. Mana nak cari ini? Kalau tidak pengorbanan daripada orang faham. Orang faham macam mana ayah? Ibu? Orang faham tak kalau berdiri menghadap Allah? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar Kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi Kathira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah bukrata wa asila. Masih Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lillazi fatarash samawati wal ard. Menjadikan siang dan malam. Lagi anifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku tidak tergolong di kalangan orang-orang yang musyrikan dengan DAP. Jangan lupa PAS parti paling aneh sekali di tanah Melayu. Pasal apa? Pasal dalam perikatan dia ada. Lepas perikatan dalam Barisan Nasional dia ada. Lepas Barisan Nasional Pakatan Rakyat dia ada. Dalam Pakatan Harapan dia ada. Dalam Perikatan Nasional pun dia milik juga. Apa jenis Tok Lebay ni? Pasal apa tuan? Ini kamera zoom sikit. Pasal ini. Pak Lebay akhir zaman. Saya minta maaf tuan, saya tak suka orang tonggam agama. Tetapi saya yang orang kata inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyai, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan sekalian. Kalau aku mati kita perjuangan menegakkan agama dan bangsa tu ini, tanahku ini, walaupun akan nama Barisan Nasional. Itu yang kita minta. Bukan menjajah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mu'amun jawab. Khusus PAS tak sama macam khusus UMNO. Saya masuklah khusus PAS. Sekarang tak boleh lagi, orang dah kenal. Saya masuklah khusus PKR. Saya pergilah percubaan PBBM yang nak membeli saya untuk penggal ini. Sebab itu Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan. PKR menawarkan saya tempat. Saya tanya tuan, biarpun saya hidup di rumah pangsa.
Biarpun dengan kelulusan saya ini, saya hidup dengan tak seberapa. Cukup dengan anak saya dua orang. Rahmat Allah terlalu besar kepada saya kerana saya tak mengejar tempat, Tuhan. Saya tak harap. Jangan bimbang. Sebab guru saya mengajar. Maka Anwar yang tersalah menawarkan tawaran kepada saya berkata-kata. Saya tak tengok duit. PBBM Dato' Sri, saya tak mau sebut namanya, isterinya masih ketua, masih esko wanita nasional, esko wanita bahagian, anaknya masih esko pemuda nasional. Dia masuk PBBM, telefon saya, tak semangat boleh datang tak jumpa saya. Saya jumpa dekat Jalan Duta. Kenapa Dato' Sri panggil saya Dato' Sri? Dengan kabarnya Dato' Sri dah melompat ke Pati Katak ni. Dia kata apa dengan saya? Tuan, saya orang meniaga. Lesen saya, permit saya, AP saya, semuanya di bawah Pakatan Harapan. Saya diugut. Kalau saya tidak mengikut BBBM ni, semua AP saya akan dihentikan serta-merta. Lesen saya akan ditarik, tuan. Saya orang UMNO. Saya nampak tuan orang, satunya orang yang saya lihat mampu membakar semangat Melayu dalam PBBM. Saya kata apa dengan dia? Datuk, sekejap lagi saya berjita. Saya kata apa dengan dia? Tok, saya bukan Jalaluddin Hassan. Pelakon yang boleh Dato' bayar. Ini cerita sedih. Yang tu cerita kelakor. Saya sedih, tuan, bila tuan kalah. Sahabat saya Azbab sampai meninggal. Murung. Bila UMNO kalah. Saya tak keluar rumah. Sebulan saya tak keluar rumah sampai anak saya kata, ayah kenapa ayah sedih? Kenapa ayah sedih, ayah? Tidak pun saya kata apa-apa. Kawan saya penulis gerakan Zionisme, gerakan Yahudi, Nasrani di tanah Melayu. Menyedari bahawa besarnya cabaran kepada orang Islam, orang Melayu di tanah Melayu ini. Menangis, ayah. Orang UMNO telefon saya, nak semangat tolonglah datanglah semangat. Kami dah hilang semangat ni. Kami kalah lah semangat. Saya kata apa dengan dia? Saya nak bakar semangat tuan macam mana? Saya pun duduk down. Saya ingat lagi ayah pau pertama selepas kita kalah. Saya ingat orang UMNO, orang Malaysia ni, berhabis-habis lah tuan kali ini. Saya jangka ini pilihan raya tradisional terakhir. Saya jangka. Saya penganalisa politik. Kalau tidak tak pilihan raya ini, mungkin pilihan raya akan datang terakhir. Tuan pergi mengundi, bawa SPR, pangkal kertas. Selepas ini semua pakai handphone. Macam Amerika. Macam United Kingdom. Tak ada lagi penerangan. Tak ada lagi gerak saraf perang saraf ni. Saya mengajar gerak saraf perang saraf. Tak ada lagi jalinan rakyat JR Plus. Tak ada lagi IT Puteri yang nak mencatat keputusan daripada Pacaba. Ejen Pacar. Tidak ada lagi IT Puteri yang beril-il menghantar kepada call center wanita, kepada jalinan rakyat, bekerja-kerja, mencari kenderaan, memohon keluar, pergi mengundi. Ini mungkin terakhir. Jangan sampai kita kalah lagi. Jangan sampai JR Plus, saya ingatkan, beria-ria mak mencari putih kat luar.
Rupanya dalam rumah hitam legam lagi. Inilah masanya kita berjuang. Boleh kan? Boleh kita berjuang habis-habisan untuk PRU 15 ini pun? Boleh kita berjuang untuk UMNO? Boleh kita berjuang untuk Barisan? Hidup UMNO! Hidup Barisan! Allahu Akbar! Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukkan gemuruh untuk datang.